Rasanya baru kemarin melakukan perjalanan seru ke kota Larantuka, dan sekarang kita akan kembali ke sana. Akankah sama serunya dengan perjalanan sebelumnya? Jadi penasaran? Di perjalanan kali ini dijadwalkan pada pukul 12.00 Wita. Namun, seperti biasa, masih ada yang namanya jam karet. Yang benar saja, kami baru berangkat pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang seru karena kami rombongan dan dikawali oleh mobil forerunner Polres Sika. Karena Bapak Wakil Bupati Sika juga ikut turut dalam rombongan perjalanan kami kali ini. Dan seperti biasa juga, perjalanan ke Votim akan memakan waktu 3 jam. Rombongan yang ikut dari semua cabang, ada yang menggunakan motor, bis, mobil, dan mobil khas keliling. Dan saya sendiri memilih untuk menggunakan mobil khas keliling. Serta supir di perjalanan saya kali ini adalah Mando. Di tengah perjalanan, kami singgah untuk makan siang dan beristirahat sejenak di Bama. Karena jika sudah sampai di sini, berarti perjalanan kita sudah dekat ke kota Larantuka. Dan karena pemandangan di sini juga bagus, maka sedikit santai dan berfoto-foto ria dulu di sini. Setelah kurang lebih setengah jam beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju ke kota Larantuka. Dan benar saja, kami masuk kota Larantuka tepat jam 6 sore. Setelah sampai, kami disambut oleh teman-teman panitia di kantor cabang utama Votim, lalu kemudian pembagian penginapan untuk masing-masing cabang. Kegiatan pertama dalam rangkaian kegiatan HUT KSP Kopit Obormas ke-47 kali ini adalah pertandingan futsal antar cabang, baik putra maupun putri. Setelah semua tim berkumpul di lapangan futsal, pertandingan pun dibuka oleh Wakil Bupati Sika Bapak Romanus Voga, sekaligus sebagai tokoh penggerak koperasi NTT. Pertandingan dimulai pada jam 7:30 malam. Pertandingan berlangsung seru dan ternyata banyak pemain-pemain dengan skill futsal yang bagus di lapangan. Yang membuat lebih meriah adalah pertandingan futsal putri tentunya. Ya, yang penting semua terhibur dan menjunjung tinggi sportivitas. Saking serunya, semua pertandingan berakhir pada pukul 01.00 pagi. Untuk tim futsal putra, juara 1 dipegang oleh tim dari kantor cabang utama ND, juara kedua oleh cabang utama Sika, dan juara ketiga dipegang oleh kantor cabang pembantu Hokeng. Sedangkan untuk tim futsal putri dimenangkan oleh tim futsal ND, juara kedua oleh tim dari kantor cabang utama Naga Keo, dan juara ketiga dipegang oleh tim kantor cabang utama Ngada. Nah, selamat ya untuk semua tim yang juara. Semoga bisa mempertahankan gelar juaranya di turnamen futsal selanjutnya. Hari kedua diawali dengan kegiatan outbound. Lokasi kegiatan bisa dibilang seru karena berkegiatan di pinggir pantai. Dan perjalanan ke pantai memakan waktu kurang lebih setengah jam.
mensukseskan dan membuat kegiatan lebih bermakna, didatangkanlah tim instruktur dari Jogja, Mas Nanang dan timnya. Setelah selesai acara pembukaan, kegiatan outbound pun dimulai. Diawali dengan permainan-permainan ringan untuk menguji kekompakan seluruh peserta. Dibagi menjadi 12 kelompok, masing-masing kelompok menyiapkan yel-yel yang heboh dan menarik. Benar saja, pada saat presentasi benar-benar heboh. Yel-yel selesai, kelompok yang besar tadi terpecah lagi dan menjadi 3 kelompok besar. Mas Nanang dan tim panitia outbound telah menyiapkan 3 lokasi permainan yang nantinya akan digunakan oleh setiap kelompok secara bergiliran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu permainan memindahkan susunan gelas yang berbentuk segitiga dengan hanya menggunakan alat, yaitu tali. Jadi, semua tim diharapkan memikirkan bagaimana strategi agar bisa memindahkan gelas-gelas ini dengan hanya menggunakan tali. Dari permainan ini dapat saya simpulkan bahwa untuk melakukan sebuah pekerjaan dibutuhkan kekompakan dan saling mendengar masukan dari masing-masing orang. Karena dengan begitu, pekerjaan yang sulit sekalipun akan menjadi lebih ringan. Di permainan kedua juga tidak kalah serunya. Arena dibuat segi empat dan di tengah-tengah arena terdapat bola-bola dengan berbagai warna yang banyak. Sedangkan para peserta berada di luar garis pembatas. Jadi setiap kelompok akan mengutus satu orang dari masing-masing kelompok untuk sebagai pemungut bola. Tapi dengan catatan, mata dari masing-masing orang tersebut harus ditutup dan setiap kelompok harus menuntun masing-masing utusannya untuk memungut bola sesuai dengan ketentuan dari panitia. Nah, dari permainan ini dapat saya simpulkan bahwa dengan memberikan arahan yang tepat serta memberikan keputusan yang tepat dapat membawa kepada tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dan tentunya permainan ini pun diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh antusias. Di permainan ketiga agak sedikit berbeda. Kalau tadi semua peserta mengikuti dengan hura-hura, kali ini dibutuhkan ketenangan dan kepercayaan diri. Kelompok dibagi menjadi 3, kemudian akan dipilih salah satu orang dari masing-masing kelompok yang akan bertugas sebagai pemimpin yang akan memberikan arahan. Setelah menentukan pemimpin, maka semua mata dari anggota kelompok akan ditutup. Disinilah peran pemimpin untuk memberikan arahan kepada setiap anggota kelompoknya agar membentuk sebuah pola dari tali yang sudah disiapkan. Bisa dibilang permainan ini membutuhkan pemikiran dan perhitungan yang akurat dari sang pemimpin.
Dari permainan ini pun dapat saya simpulkan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan memerlukan perhitungan dalam setiap pengambilan keputusan, dan peran pemimpin adalah mengarahkan setiap personilnya agar dapat bekerja maksimal sesuai goal yang akan dicapai. Kalau dilihat dari setiap permainan yang ada di Outbound kali ini, memiliki makna yang sangat dalam. Mulai dari saling mendengarkan sesama rekan tim, kepercayaan, kekompakan, pengambilan keputusan yang tepat, sampai kepercayaan pada keputusan pemimpin. Semoga kegiatan seperti ini rutin dilakukan, agar semakin meningkatkan kekompakan antara semua karyawan di KSP Kopi Kebolehan.